again, it's me, Tenshin02, San Jo. Welcome back to my channel with my new video from me. And today, gang, akhirnya kita dah pun masuk video kita yang keempat untuk bulan November ini. Setelah mungkin sekian lama yang kau menunggu untuk video baru aku sebelum ni. And yeah, seperti kau tengok di video lepas, ya, aku telah buat satu gameplay di game yang menggunakan otak dan minda yang cerdas seperti ini. Okay, nampaknya agak macam kurang sambutan sebab ialah sebab aku dah lama tinggal korang. Aku dah hampakan korang semua, so aku betul-betul minta maaf sangat. Harap korang faham dengan keadaan yang berlaku kat aku sekarang ni. And insyaAllah untuk pengambilan aku ni, mungkin aku cuba terbaik untuk video baru apa yang aku akan buat korang. Stay layan this channel and this video. Okay, so seperti korang lihat pada hari ini, hari ini kita nak buat, masa aku nak buat Macam perubahan sikit, sebelum ni kalau kau tengok aku selalu main game, selalu ni ada akan buat macam satu video kan, ada sambung part-part yang lain kan. Lepas tu game-game yang lain, video yang lain. Kalau kata game tu panjang, akan sambung dengan video yang part kan. Ada banyak part. Kalau macam satu game dia satu tu je boleh habiskan dalam game ni. So macam aku selalu tengok orang mana YouTuber buat untuk dia punya main game lah, selalu dia main game. Biasa macam PewDiePie, PewDiePie mana yang YouTuber boleh buat. Hari ni untuk pertama kalinya aku akan cuba buat game, iaitu macam mana, macam kau tengok sendiri dekat thumbnail dengan tajuk. Okay, hari ni kita akan try 3 free games. Okay, itu 3 game yang free lah, mana semua orang pun boleh main dekat mana-mana, dekat platform Android ke iPhone, PC, laptop, semua boleh main. Untuk aku ni, untuk pertama kali aku akan cuba buat 3 free games yang berlainan daripada setiap untuk satu video ni. Okay, pertama kali ni aku buat. Dan game ni mungkin kalau kata dia panjang lah, aku pun mungkin akan simpan dulu untuk mungkin di video lain aku akan buat. Tapi hari ni sebab saja nak buat sekadar gameplay gitu. Okay, gameplay random games. Kita main lagi ya random games. Yang kali kedua, macam video lepas tu kita main yang apa ya, hidden my game by mom tu. Itu pun random juga bagi aku sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya ada banyak sebenarnya, dia punya beberapa part dia punya game tu. So tanpa masa, let's go to the game part. Alright guys, so kita dah pun masuk ke bahagian kita punya game part. Oh, besar tinggi sikit. So untuk game pertama kita hari ni, dari antara 3 free game aku main, dan semua game yang aku download ni semuanya daripada Play Store sendiri. Okay, so untuk first game kita akan main pada hari ni untuk free game pertama kita, iaitu Hats Off. Sebenarnya aku tak tahu game dia macam mana. sebab ni pertama kali aku nak main dia punya game macam mana. Hats Off ni dia, entahlah, dia macam game macam Mario gitulah. Okey, tapi yang ni versi guna kepala. Guna kepala macam versi Mario, tapi tak tahu macam mana dia punya game ni, guys. So untuk sebab aku belum main, so kita kesan. Oh, untuk first tu kita hand high dulu dia punya volume dia, full lah. Okay, bagi dapat. Okay, kat sini, ada option. Oh, ada bahasa. Japan. Oh, takpelah, bahasa Inggeris. English, Korean. Okay, tu je. Alright, so untuk first kat sini, apa ni, benda apa ni, macam ada simbol, aku tak tahu apa dia, tapi tekan. Okay, tak apa, kita try Hats Off. Oh, lupa tadi, kalau tengok tadi, dia ada banyak kepala. Ada banyak jenis kepala kita boleh pilih. Untuk kita dapatkan semana yang kepala-kepala lain tu, kita kena main dia sampai habis lah. Macam dapat achievement ke, atau mungkin kena dapat duit gitu, baru boleh beli dia kepala yang lain tu. Ada kepala makcik, kepala nenek, kepala atuk, kepala bapak kau. Alright, so dia suruh apa ni? Press and hold. Okay, tengok macam mana. Dia suruh press and hold. La ilaha illallah. Weh, game apa ni weh? Weh, ya Allah, terkejut apa? Screen gue facing down. Maksudnya? Woi! Hahaha, dua kali. Weh! Up! Edge at that one. Reach at 5 out of 4. 5 hour, apa ni?
Birth, born on the state island, the reincarnation of Joan of Arc. When you all stay hotel on the moon for two nights. Aku tak tahu apa yang berlaku, geng. Ay! Oh, apa ni? Oh! Okay, what's this? Oh, okay, aku tak tahu apa yang berlaku, geng. Tapi, dia macam ada tujuh pokok ni, tak tahu dia suruh buat apa. Okay. Kita start balik. Aku tak tahu macam mana dia main, geng. Dia suruh press and hold. Lepas tu dia terkejut lah aku. Mana aku tak terkejut tu. Okay, tapi kita sekali. Kuat bongok. Oh, so kita okay. Dia kena, dia kena pandai kan. Dia kena itu dia kena pandai perancang kan. Macam mana nak lompat pakai jeritan mambat ni. Eh, dah lah, kena ambil. Oh, tu dia kan. Oh, kita dapat checkpoint ya. Kalau dapat ada benda lain tu, mari kita dapat checkpoint kan. Ah, tak tahu macam mana. Okay. Ya Allah, bising je dia jerit. Oh, dalam video full pun betul lah. Oh, dia tulis sini. Apa tu? Kita baca ni. One year old is a caramel. One year old caramel. Two years step. Woi! Ya Allah, apa ni? Oh, dah. Okay, aku rasa kan apa yang tujuh tepi ni, dia punya macam ada apa umur yang yang berkaitan tentang kehidupan di sini. Okay, kehidupan pada kepala ni lah. So mungkin kalau kau tengok di sini, mungkin ada kena mengenai dengan kehidupan kepala ni. Dan start daripada dia mula-mula lahir, dapat tu burst. Lepas tu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun lah. Dia tahun ni berdasarkan dekat bendera checkpoint yang kita dapat tu sebenarnya. Tu yang dia keluar macam ada macam caption-caption di situ kita. Right? Okay, nampak not bad. Tapi aku macam nak sambung ni sebab dia lebih. Yelah, sebab sekadar nak gameplay random ke. So, okay, aku rasa sampai situ je lah. Oh, lupa juga untuk free game ni aku akan cuba rating lah. So, untuk rating aku pertama ni 7/10. Okay, walaupun sebenarnya baru je main, boleh tahan. So, yeah. Alright, gang. So, next game kita untuk yang kedua, iaitu nama dia Plug and Game. Yelah, aku bukan Plug and Play. Itu nama dia, gang. So, Plug and Play sebenarnya aku sebenarnya pernah nampak juga ada orang pernah main game ni sebelum ni dekat semua mana-mana YouTuber main. Ni game, aku tak tahu dia berkaitan pasal pelak dan aku tak tahu apa yang berlaku. Macam aku nampak ni dia tak perlu apa-apa tutorial lagi, dia dah terus main je. So dia suruh buat macam ni, okey. So kita boleh pegang pelak. Ayo. So dia suruh sambung kat sini. Sambung. Ni nak betul-betul dia. Plug and play. Okay. That was sweet. Apa ni? Jari ya? Sabar. Weh, mana jari? Jadi? Ni kan, geng? Dia kena bersambung kot. Dia. Oh, dia kena tahan. Lepas tu sambung. Oi! Mendalap pun ni, geng? Ni apa berlari? Oi! Apa ni? Kenapa kepala ada kepala pula? Okay. Ya Allah, terkejut. Weh, apa ni? Apa yang berlaku? Itu baru first play, geng. Aduh, apa ni? Okay, dia suruh bangun. Aha. Okay, lepas tu. Okay, dia suruh. Nampaknya dia berlari lagi. Okay, lepas tu. La ilaha illallah ai. Keluar ai. Mana dalam pintu tu? Aha. Lah.
jumpa balik. Masuk balik. Oh. Oh my god. What is this, gang? Macam dia dia sumpah macam pelak kepala pelak tapi badan kerit. Kerit yang ada tangan kaki. Gitu lah macam tu. Pelik eh. Okay. That's weird. Oh. Oh tepuk dah. Oh dia tepuk bahu, gang. Tepuk bahu. Okay. Aha. Eh. Okay, dia suruh tarik. Aha, tarik, tarik. Dia suruh tarik, tarik. Hah? Oh! Weh, dia tolak! Weh! Weh, what's going on, gang? Apa yang dah berlaku? Game apa aku main ni? Aku main ni sebab nak share gameplay. Nak best-best gitu je nak elok bosan. Yang ni buat macam aku lagi. Tak. Ha? Oh! Boleh sabut? Oh! Ada pelat lain. Okay. Ha? Okay, tarik lagi. Kenapa dia tonggeng eh? Pelik eh. Asal dia tonggeng? Tekan. Eww! Hei! Apa dia, gang? Kenapa keluar shilling? Ya Allah, takkanlah lagi. Memang kena keluar shilling ke? Game benda samai. Benda tu aku main ni. Okay. Oh. Okay. Oh, kita kena campak eh duit shilling tu. Aha. Oh. Oh, dia ambil balik. Pula pula lain. Jap. Oh. Weh, apa dia pula eh? Ya Allah. What is this, gang, gang? Hello. Hello. Huh? Hi. Oh, boleh pilih. Do I know you? Do I know you? I don't know. I don't know. Do you know me? How could I know? I don't know. Yes, you do. Yes. No. No. Yes. I love... Huh? What? I love... Do you love me? Do you love me? I don't know. I think you love me. I don't love you enough. Neither do I. Do you want to hurt me? I'm not sure. I think you love me. I love you. I don't think I love you. Huh? Are you sure? I think you don't love me. Hug me. I'm not sure. Do you listen to me? I do. Sure. Yes. Yes. No. Ya Allah. Makin stres lah aku main game ni. Apa benda ni? Ada lagi. Ya Allah. Apa lagi ni? I love you. I don't think I love you. Dahlah. I love you. I think you don't love me. Aku nak tengok apa yang berlaku.
I know I love you. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. I'm leaving. I'm leaving. Wait, what's going on ye? Game apa tu? Oh. Eh? Oh, ni tadi tu. Oh, okay, dia orang berpeluk. Okay. Ni apa pula ni? Okay, kita try. Kita try, gang. Apa main ni? Ah, ya Allah, jalan. Kenapa? Ya, weh, ya Allah, janganlah cakap ke dia cocok lagi juga. Hanya cocok juga, jangan. Jangan, no, jangan. Ya Allah. No. No, jangan cakap. Astaghfirullahaladzim. Game benda aku main, geng. Hah? Ada lagi? Weh, ni pula apa tu? Pula apa benda aku tak tahulah. Ni pula apa ni, geng? Eh? Dah pula-pula lain. Oh, oh, okey, okey. Dia dah. Oh. Oh my god. What? No, tolonglah. Penat aku benda ni. No. Oh. Oh, nasib baik. Oh, hampir-hampir. Hah?
Astaghfirullahaladzim. Plug and play. So, rate aku untuk game plug in play tu entahlah. Aku tak tahu macam mana game ni macam tu. Aku bagilah 5/10. Okay, aku tak tahu kau jangan tanya aku kenapa, sebab kau sendiri tengok macam mana game aku tadi kan. Plug in play ni aku yah, nampaknya so, alright gang, ini dia gang, next game kita yang terakhir di antara free game yang kita akan main. Total akhir, ini dia, nama dia memang kena sangatlah dengan kita punya, apa, konsep gameplay kita ni, Potato Simulator. Berapa kan? Tu dia, Potato Simulator, kan? Kenalah konsep kita nak main Potato Simulator di Android Potato. Sebab telefon aku version Potato memang tak sesuai untuk game grafik-grafik tinggi tahap. But kebetulan pula jumpa sangatlah dengan game yang sesuai dengan aku punya platform Android ni. So inilah ni, game kita. Okay, this is good. Wait, hey yo, what the heck though? Oh, it's rolling. Detect me. Oi, kau. Okay, tengok apa benda tu. Oi, ada oven. Oi, boleh. Ya, aku tak tahu macam mana dia nak main aku. Oi, wish, kau. Okay. Oh, boleh lompat. Woi. Apa itu? Woi, apa benda tu, geng? Wow, tingginya. Ya, aku tak tahu macam mana, geng, game dia ni. Ya, nama dia memang Potato Simulator. What was that sound? Oh, burung. Boleh lompat ke burung tu? Oh, apa tu? Bang. Macam keluarga potato. Geng, aku tak tahu macam mana. Oh. Wow, ada stick di situ. Wadaw, ada stick di situ. Oh. Wah. Wow. Weh, siapa dorong? Alah, jangan jatuh. Uish, boleh keluar? Wah. Geng, aku tak tahu macam mana game dia ni. Dia nama dia Potato Simulator sebab dia simulasi potato, kentang. ni dia punya keluarga keturunan potato. The rolling, the dancing, wanna swan and wanna get around and wanna know ring. Boleh lompat yang lagi tinggi tempat tu. Aku nak try lompat tinggi sana. Boleh tak? Weh, lain macam tu game dia. Alamak, sikit lagi. Weh, aku boleh sampai ke? Jadi, tengok. Oh, nanti. Jangan jatuh. Weh, what the heck though? Aku rasa dekat TV mesti developer dia kot yang buat game ni. Tapi muka dia macam buku potato. Aku ingatkan kena dekat burung tu jatuh. Okay, this is really good. Not very not bad. Wow, terbaik though. Aku yang not bad. Potato Simulator. Kena sangat dengan kita punya platform potato Android ni. Okay. Okay, so rating aku untuk game ni 10/10. Alright guys, so itu saja video kita untuk pada hari ini. Nampaknya itu dah geng untuk game kita, gameplay sekadar random game untuk 3 free game di untuk Android, banyak platform boleh main.
So itu dia keseluruhan daripada rating aku kepada semua game yang aku main tu, daripada first sampai dia yang last tu. And yeah, so apa pendapat korang tentang video gameplay yang aku buat ni? Adakah korang santai atau enjoy juga gitu? Okay, aku tahu korang mungkin tertanya-tanya juga kenapa aku play game ni. Sebab game ni memang aku tengok ramai yang ada ramai yang main dan ada request daripada aku sendiri. And yeah, so itu sajalah untuk video kita hari ini. So korang-korang enjoy and moga korang terhibur dengan aku punya gameplay untuk free game ni. So kalau korang akan ada lagi video yang seterusnya gameplay yang macam ni juga, yang 3 free game macam ni, untuk yang korang suka dengan yang aku pilih ni, so jangan macam biasa geng, jangan lupa like this video and comment untuk game apa nanti yang aku akan nanti comment kawan, nanti aku akan korang just comment je dan aku akan pilih game mana yang korang yang nak aku main tu. Okay, and share to the korang punya mana saudara mara baru yang masih belum apa ni, yang belum tengok aku punya video channel ni. Okay, and jika hati korang ikhlas, subscribe di channel tu, nanti kali video baru yang akan datang ya. Okay, so nampaknya itulah sekadar daripada kita semua, aku punya full gameplay 3 free game yang ada di Android Play Store. Kalau dekat game lele tu, dekat platform lain lah. Okay, and yeah, see you in the next video. Sayonara, arigato. Cepatnya kan. Bye.